Polres Gunung Kidul, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan talkshow anti hoax dan ujaran kebencian dalam rangka menyambut Pilpres dan Pileg 2019. Kapolres Gunung Kidul AKBP Ahmad Fuadi yang menjadi narasumber pada talkshow tersebut berharap adanya kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat khususnya dalam menyambut pemilu 2019 agar menghindari penyebaran hoax dan ujaran kebencian karena dapat memecah keutuhan bangsa. Tidak mencukupi dengan rasa bahwa kami mengharapkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang sudah disampaikan bahwa pemilu 2019 adalah merupakan pesta demokrasi. Sesuatu hal yang menggembirakan, karena adalah bentuk berpesta begitu ya, menyalurkan aspirasi masyarakat. Sehingga diharapkan dengan adanya pemilu 2019 ini bukan menjadi ajang perpecahan, bukan menjadi ajang permusuhan, tetapi bagaimana kita membangun sinergi ya, antara seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa melaksanakan pemilu 2019 ini dengan aman, damai, dan sejuk. Talkshow yang diselenggarakan oleh Polres Gunung Kidul ini turut dihadiri oleh Wakapolres Gunung Kidul, pejabat utama Polres Gunung Kidul, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta disiarkan secara langsung di media sosial Polres Gunung Kidul dan 18 polsek jajarannya. Dari Yogyakarta, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.